Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sahabat, kembali lagi kita berjumpa dalam kajian mengenal wakaf pada bagian kedua. Nah pada bagian kedua ini kita akan mencoba membahas mengenai siapakah pemilik harta benda wakaf. Nah sahabat, setiap harta itu diyakini pasti ada pemiliknya. Dan kepemilikannya itu bisa saja berpindah dari seseorang ke orang lain, disebabkan karena ada sesuatu hal yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tersebut. Contohnya saja, jual beli. Si A yang menjual hartanya kepada si B, maka otomatis kepemilikan harta yang semula dimiliki oleh si A akan berpindah menjadi kepemilikan kepada si B. Atau mungkin karena proses harta warisan, kepemilikan dari orang tua setelah diwariskan menjadi harta tersebut menjadi milik si anak karena sudah ada proses harta warisan. Nah, sekarang kalau seandainya sedekah, ketika si A menyedekahkan hartanya kepada si B, maka perpindahan harta tersebut yang semula milik si A, ketika disedekahkan harta itu kepada si B, maka otomatis kepemilikannya berubah menjadi harta tersebut menjadi milik si B. Nah, bagaimana dengan harta wakaf? Ketika si A mewakafkan hartanya, apakah si wakif masih berhak memiliki harta wakaf tersebut? Nah, berikut penjelasannya. Berbicara tentang transaksi kepemilikan harta, ada satu jenis transaksi harta yang jika dilakukan, maka status kepemilikannya hilang. Artinya, harta itu tidak lagi dimiliki oleh siapapun. Itulah dia transaksi wakaf. Apabila seseorang telah mewakafkan harta miliknya, itu berarti mengeluarkan harta itu dari kepemilikannya dan mengembalikan harta itu kepada pemilik mutlak semua harta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, harta benda wakaf bukan lagi menjadi milik si wakif, akan tetapi kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Jadi, jelaslah bahwa ketika seseorang itu telah mewakafkan hartanya, maka harta tersebut berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah, bukankah semua harta yang kita miliki ini pada hakikatnya adalah milik Allah? Ya, pada hakikatnya semua harta ini adalah milik Allah. Namun secara hukum diberikan pengakuan kepemilikan itu kepada orang yang memiliki atau yang menguasainya. Nah sekarang, bagaimana dengan harta wakaf? Kepada siapakah pengakuan kepemilikan itu secara hukum diberikan? Memang terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab dalam hal menentukan kepemilikan harta benda wakaf. Seperti mazhab Maliki misalnya, yang mengatakan bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada si wakif. Karena wakaf tidak menghilangkan kepemilikan si wakif atas harta yang diwakafkan. Namun demikian, kepemilikannya bersifat terikat. Ia tidak berhak menjualnya atau melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Sedangkan, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu adalah mengeluarkan harta benda wakaf dari milik si wakif menjadi milik Allah. Pendapat ini
berdasarkan dalil bahwa sebagian riwayat dalam hadis wakaf Umar radhiyallahu anhu yang masyhur berbunyi, "Tasaddaq bi aslihi la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu." Mensedekahkan atau mewakafkan pokok harta mengharuskan keluarnya harta dari kepemilikan si wakif dan tidak mungkin memasukkannya dalam kepemilikan seseorang karena ia hanya berhak atas hasilnya. Sementara keluarnya harta karena wakaf hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu harta benda wakaf itu menjadi milik Allah. Itulah pendapat beberapa mazhab fikih tentang kepemilikan harta benda wakaf. Nah, sekarang bagaimanakah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan harta benda wakaf di Indonesia? Nah, sahabat, memang tidak ada ketentuan yang menuliskan secara pasti tentang siapa pemilik harta benda wakaf itu. Apakah itu milik Allah, atau milik si wakif, atau milik si mauquf alaih? Namun, ada satu ketentuan yang menjelaskan tentang ini, yaitu dalam ayat 2 pasal 3 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada ayat 2 pasal 3 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Sesungguhnya sudah jelas bahwa nazir bukanlah sebagai pemilik harta benda wakaf karena ia hanya sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dan atau untuk kepentingan mauquf alaih. Demikian juga dengan mauquf alaih bukan sebagai pemilik harta benda wakaf, namun hanya sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak si wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Melalui pasal 3 ayat 2 di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada orang atau pihak yang memiliki harta benda wakaf karena dengan telah diserahkannya harta benda sebagai wakaf, maka berpindahlah kepemilikannya menjadi pemilik mutlak harta benda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pemilik harta benda wakaf secara tersirat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jelaslah bahwa kepemilikan harta benda wakaf itu secara tersirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ketentuan tadi dijelaskan bahwa pengelolaan harta benda wakaf itu diserahkan kepada nazir wakaf. Dan bagaimana tentang ketentuan mengenai nazir wakaf ini? Apa saja persyaratannya? Kemudian apa saja hak dan wewenangnya dari nazir ini terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya? Maka ini akan kita lanjutkan dalam bahasan mengenal wakaf pada bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.